Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kerjaan orang rumah nih teman-teman. Beli stiker enggak tahulah inspirasi dari mana ya. Ini sebenarnya satu minggu ini teman-teman. Stiker ini ada di rumah. Saya disuruh masang tapi enggak saya pasang-pasang ya. Ini karena hari ini libur dan kebetulan libur dua-duanya dari pekerjaan. Saya dipaksa ya dan terpaksa memasang walaupun hasilnya ini ya saldi teman-teman, asal dadi. Ini tukangnya saldi teman-teman, banyak gelembungnya. Nah ini sebenarnya harusnya ya teman-teman masangnya pakai pemanas hair dryer ya, ini bisa lebih rapi lagi sebenarnya ya. Ini saya pasang yang gelembung-gelembung ini, saya tusuk pakai jarum nih, jadi mengeluarkan udaranya pakai jarum ya. Terus satu lagi nih teman-teman. Nah ini kompor, ini yang lebih parah nih kompor nih sebenarnya. Kompor nih sebenarnya kan panas ya teman-teman, tempatnya api, tempatnya hal-hal yang panas lah, untuk goreng, untuk merebus dan lain-lain ya. Kalau kok enggak hidup ya. Oh, belum lepas. Ini ngelepas sendiri nih teman-teman. Perjuangan dia ngelepas sendiri, terus diturunkan, saya mau enggak mau ya. Akhirnya dipasang ini. Pokoknya saya pasang gitu aja nih. Banyak gelembungnya. Ini saya ngomong sama orang rumah nih. Terserahlah. Yang penting saya pasang, saya bantu pasang. Ini mau bertahan berapa hari, saya omong berapa hari ini, bukan berapa bulan atau berapa tahun ya, karena ini sebenarnya plastik stiker biasa ini teman-teman, plastik ini lebih tipis dari karpet. Nah ini kan panas nih ya teman-teman, ini kena api nanti apa panas ini jadinya seperti apa nih. Pokoknya kadang aneh-aneh orang rumah itu teman-teman. Manot lah. Ini yang penting rajin masak ya. Ini mana tahu dengan inspirasi atau yang dipandang ini berbeda masakannya jadi daging setiap hari lah. Kita doakan aja dia belanjanya apa. Oke teman-teman, selamat berlibur dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.